warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Heri 123. Hari ini kita akan melihat harga-harga mobil di bursa mobil bekas TVRI Yogyakarta. Sebenarnya ini ya, bagus kalau kita sering update sini. Cuman kalau keseringan update, nanti mobilnya kayaknya itu saja. Bosku, ini ada Daihatsu Sirion 4G. Harganya 150 juta. Nomor HP-nya ada. Warnanya putih. Oke. Lanjut lagi. Ada Kijang Innova. V, Innova Matic Diesel. Harganya 193 juta nego. Ini kondisinya masih mulus. Ini ada lagi Kalia tipe G 4AD, harganya 130 juta nego tahun 2019. Ini bagus nih untuk ini, untuk Grab. Ada Brio. Brio platnya G, otomatik, tipenya E, tahun 2018, mintanya 139 juta nego. Di sampingnya ini ada Honda Jazz. Honda Jazz plat B, tahun RS ya, otomatik 2016, 210 juta. Tunjukin aja lah nomor HP-nya, kali aja ada yang nyangkut. Lumayan nih. Oke. Lanjut lagi bosku. Ada Isuzu Panther LS plat AB. Silakan lihat harganya bos. 197 juta tahun 2015. Ada nomor HP-nya. Ada Honda Brio tipe E manual tahun 2016, mintanya 120 juta. HP-nya juga. Oke, ini ada Suzuki Splash otomatik tahun 2014, mintanya 97.500. Matic Splash plat B. Keren. Oke, lanjut lagi bos. Ini sebelah kanannya ada juga. Kita sebelah kiri, ini kalau lurus ke arah Terminal Jombor. Nah, di depan kita ini ada Honda Jazz RS. Nah, mintanya 237 juta. Dan nomor HP-nya tahunnya 2017, Matic. Warna putih, platnya R. Ini ada Fortuner plat AB tipe G. Mintanya 299 juta. Nomor HP-nya tuh, silakan dihubungi bosku. Barangnya mulus banget, istimewa. Ini kalau di Nabire Papua udah jadi angkot nih, sama dengan yang ini nih. Nah, Pajero Dakar nih di Nabire Papua jadi angkot plat kuning. Siapa tahu ada bos-bos dari Nabire yang mau ngelirik. Harganya ini Pajero Dakar 2014 320 juta. Nomor HP-nya ada. Platnya AB. Ini ada lagi, ini kayaknya Corolla ya, ya benar, kiri Corolla 53 juta. Ini ada Avanza New tahun 2014, Daihatsu Xenia tahun 2014, 115 juta. Rp115 juta
ada Grand Max juga plat AB, mintanya 67 juta. Ini bos, lanjut lagi. Di sebelahnya ada Suzuki Karimun Estilo warna putih. Oke, 69 juta nomor HP-nya. 69 juta itu tahun berapa ya? Tahun 2010. Karimun Estilo 2010. Itu bosku. Ini ada Honda. Ini dijual enggak ya nih? Kayaknya enggak dijual, bos. Bukan jualan. Nah, ini kalau fisiklinya bagus sekali ini. Warnanya merah dan enggak ada yang lecet. Keren banget ya. Kaliannya nih keren nih. Warnanya merah dan terawat ini mobilnya. Silakan dilihat, bosku. Aduh, nomor HP-nya, bos. Ketutupan nomor HP-nya nanti. Harganya 115 juta tahun 2017. Oh, pantas mesti. Enggak terlalu lama. Tipe G. Platnya AB. Sebelahnya Karimun Estilo lagi, bos. Warna merah. Tahun 2010. Mintanya 71.500 pajak baru. Ini apa? Xenia. Nah, ini Xenia juga bagus ya. Xenia-nya ini tahun 2012, mintanya 104 juta. Asli plat AB, nomor HP-nya ada. Tahun 2012 berarti ya tipe new pertama ini, ya Avanza. Avanza new pertama. Nah, ini sebelahnya ada Ford. Ford ini dijual Ford Fiesta Matic 92 juta tahun 2011. Oke, bosku, kita lanjut lagi. Waduh, di sebelah kanan tuh banyak banget ya, sana. Tuh banyak banget tuh dijual semua tuh. Cuman kalau kita wira-wiri kanan kiri bisa bahaya nanti. Panas lagi. Oke, ini depan apa nih? Oh, nggak ada tempelannya, bos. Ini bukan ya, bukan barang jualan nih, orang parkir aja. Juga bukan. Nah, ini aja ada kijang kapsul, bosku. Belakangnya juga ada. Rp67.500.000 tahun 97 nomor HP-nya. Ini kalau untuk penggemar kijang. Lanjut mobil belakangnya, Altis 2003, bosku. Mintanya 75 juta. Altis 2003 automatic, mintanya 75 juta matic. Mobil matic. Nah, ini ada juga Honda Jazz plat B. Honda Jazz plat B warna silver. Tahunnya berapa nih? Oke, 2009. Mintanya 115 juta nego. Automatic. Oke. Ini ada Avanza model keluaran pertama tahun 2009. Rp105 juta. Ya,
ini model Avanza generasi pertama. Oh, ini yang agak mulus. Mulus banget asli nih, mulus banget. Plat AB. Nah, tahun 2014. Oke, kita lihat speknya. Mintanya 159 juta nego. Wow, bagus nih. Yes. Ada orangnya dalamnya. Lagi ngadem dia karena panas. Ini loh Hyundai Avega. Modelnya tuh keren banget. Warnanya juga wah bagus banget. Warna putih. Wah, keren banget. Ini hampir modelnya hampir mirip ini ya. Dimensinya hampir mirip dari yang baru. Hyundai, bukan Hyundai, salah ini tulisannya. Hyundai Grand Avega Matic 2014 kondisi tinggal pakai. Ya iyalah bos, masa buat ulang. Asli AD kilometer 67.120 juta. Nego dikit. 2014 Hyundai. Ini keren banget asli mobilnya, keren banget. Tampilannya keren. Keren. Nah, keren banget asli. Kita lanjut lagi bos. Di depan ini ada Honda Freed. Speknya apa nih? Tahun 2010. Katanya 140 juta. Ini model mobil keluarga yang ya lumayan bagus lah, karena bagasinya belakangnya luas. Honda Jazz RS tahun 2010 mintanya 138 juta. Nah, ini ada Honda CR-V plat AB. Ini yang prestis loh. Ini yang prestis nih. Ini berapa nih? Nah, HR-V Prestis 1,8 2015. Mintanya 274 juta. Nego lagi nih. Tahun pertama. Menurut saya ini murah ya harganya. Bodinya keren tuh. Enggak ada yang lecet-lecet. Bagus tuh. Yang tipe Prestis ini yang udah pakai sunroof dia di atasnya. Nah, wah bodinya keren nih. Bagus nih, bagus. Oh, di sini juga ada ini banyak Suzuki S-Cross. Suzuki S-Cross ini modelnya keren ya, keren banget ya. Tahun 2017 tahun pertama 156 juta XX4. Keren. Di sini juga ada Honda, Honda, ada Nissan. Oke. Ada Panther. Rp2.002 mintanya 85 juta. Oke. Lanjut bos. Buru panas. Grand Livina plat B. Nah, automatic tahun 2010. Nah, mintanya 81 juta. Freed plat B. Tahun 2010 129 juta. Nego. Lanjut lagi bos. Panas panas. Innova G. Kok itu nih? Oh dia tapi dia up ke G 2011 bensin terus 37 juta. Lanjut Avanza. 2013
mintanya 117 juta nego. Kia, Kia Rio. Nah, ini keren juga nih. Kia Rio manual 2012. Mau 106 juta. Bagus. Avanza tipe E tahun 2014-2015 ya 116 juta. Bosku, kita lanjut lagi. Aduh, banyak sekali. Banyak sekali itu di sana. Nah, itu TVRI Jogjanya di sana, Bos. TVRI Jogjanya itu di sana. Dan itu di depannya itu mobil-mobil semua. La. Honda Brio 2018 122 juta. Warnanya merah. Oke, Bos. Itu Xenia 2013, mintanya 116 juta nego. Grand Max 1,3D tahun 2010, mintanya 69. Grand Max yang modelnya kayak gini. Nah, ini masih agak lebih rapi nih, mintanya 118 juta nego. Oke, Bosku. Nah, itu di dalam ternyata mobil-mobil di dalamnya, mobil-mobil besar ya, model Fortuner dan Pajero. Salah satunya di depan kita ini tahun 2011, mintanya 265 nego. Oh, ini udah velgnya udah bagus, velgnya udah custom. Oke. Tahun 2016 ini Karimun Wagon. Masuk ke dalam. Ke dalam enggak? Kayaknya enggak usah lah. Kayaknya enggak usah, Bosku. Banyak banget di dalam. Dijual semua. Kayaknya enggak usah deh. Ini juga ada sih. Nah, di sini ada lagi nih. Cuman kayaknya cukup ya. Mungkin kisaran harganya segitu-gitu aja. Jadi kalau minat pengen lihat-lihat mobil lebih jelas, bisa datang langsung ke Jalan Magelang, tepatnya di sekitaran TVRI Yogyakarta. Itu setiap hari Minggu, wah pasti banyak banget nih. Nah, saya akan usahakan update terus untuk informasi-informasi bursa mobil bekas di Yogyakarta. Tapi nggak terlalu sering, karena kalau keseringan pasti nanti unitnya itu-itu terus mungkin kesannya. Oke, Bosku, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Dan yang suka dengan video ini jangan pelit-pelit untuk like-nya. Atau yang mungkin ada yang mau ditanyakan silakan komentar di bawah. Makasih, Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi tentang video kami selanjutnya.